Mbak, ada beberapa pertanyaan, Mbak. Jadi tujuan utamanya Mbak Joko itu sebenarnya apa loh, Mbak? Pegang ini memang manusia, tapi kalau sudah berjalan, ini bukan manusia lagi. Ya, oh, kendaraannya saja macan putih. Kisah perjalanan unik musafir Joko Kendil kenapa viral dan disenangi masyarakat Jawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Arif Slendro. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang Joko Kendil, seseorang yang akhir-akhir ini viral di media sosial. Akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan oleh sosok musafir Joko Kendil yang sedang melaku rohani dengan cara berjalan kaki. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Kendil mengaku sedang menuju ke Gunung Muria untuk mengambil tongkat yang dia kubur sendiri di masa lalunya. Uniknya, dia berjalan dengan cepat sambil membawa tongkat, pakaian serba hitam tanpa alas kaki. Bagi orang lain, dia akan kelihatan berjalan cepat. Namun bagi dirinya, sesungguhnya dia sedang menunggangi macan putih. Viral di media sosial, Joko Kendil menjadi perbicaraan banyak orang. Tak jarang ditemukan berita di jalanan jadi macet karena masyarakat berbondong-bondong ingin mendampingi Joko Kendil saat berjalan. Begitupun saat singgah di warung atau di rumah penduduk, masyarakat pun berduyun-duyun menghampiri untuk sekedar berfoto atau bahkan minta air dan doa. Joko Kendil menjadi magnet bagi masyarakat yang kebetulan dilintasi perjalanannya. Kondisi ini makin menjadi-jadi setelah muncul cerita seorang pemilik warung yang asalnya sepi tiba-tiba menjadi ramai setelah dihampiri oleh Joko Kendil. Dia berasal dari Dusun Ngeramut, Kelurahan Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sebutan Joko Kendil disandang Kusnan sebagai pemberian dari gurunya yang bernama Kiai Hadi Guntur dari Demak. Ayahnya bernama Slamet sudah lama mencari Kusnan karena bertahun-tahun tidak pulang. Musik.
Ia baru mengetahui keadaannya setelah viral di media sosial. Lalu, apa penyebab masyarakat terutama di Jawa begitu antusias dengan kehadiran Joko Kendhil? Apakah murni faktor media massa? Memang media massa dapat menjadi faktor penyebab hebohnya kehadiran si Joko Kendhil. Berikut ini adalah cuplikan Joko Kendhil yang sedang berada di warung lagi diwawancarai oleh seseorang warga yang berada di sebuah warung itu. Mbak, ada beberapa pertanyaan, Mbak. Jadi tujuan utamanya Mbak Joko itu sebenarnya apa loh, Mbak? Masyarakat jagat, amin. Luar biasa. Jadi kan waktu kemarin itu di media sosial itu kan sempat saya lihat sama yang mewawancarai kan itu apa salah satu orang benar nggak mau ngambil sesuatu yaitu tongkat. Sudah. Jadi yang diambil itu apa, Mbak? Barangnya kayak apa, Mbak? Lihat, Mbak. Kayu kopi. Bisa lihat enggak? Ya. Mbak Joko mau ngambil sesuatu, berarti tujuan yang dari awalnya yang dituju itu seperti ini, teman-teman, ya. Wah, ini berarti tujuan perjalanan dari ujung ke ujung itu mengambil sebuah tongkat seperti ini ya, Mbak? Iya. Oh, kayu kopi. Nah, kalau boleh tahu, Mbak, itu kegunaannya kayu kopi ini buat apa, Mbak? Anu macan. Kodam macan. Oh, kodam macan. Oh, kados niku. Ya, mungkin kalau bagi orang awam kan nggak tahu itu manfaatnya ya. Untuk apa ya. Tapi kalau bagi Mbak sendiri kan nggak tahu manfaatnya atau kegunaannya ya. Ya Mbak, terima kasih banyak, Mbak, udah mau mampir di singgah kami ya. Di tempat kami, dan silahkan lanjut ngopi-ngopi lagi, Mbak. Oke, ya.